إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segenap nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat taufik. Wajib bagi kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, karena itu adalah konsekuensi dari tauhid kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita terkait fikih al-asma'ul husna, dan pada kesempatan yang kita harapkan keberkahannya ini, kita akan membahas dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Wali Al-Mawla. Al-Wali dan Al-Mawla. Al-Wali, kalau kita buka terjemahan Al-Quran, Al-Wali diterjemahkan dengan yang maha pelindung. Maha pelindung. Kendati Al-Wali Al-Mawla memiliki makna yang luas, memiliki banyak makna, sebagaimana insyaAllah akan kita bahas. Jaa dhikru ismihi subhanahu al-wali fil Qur'an 15 marrah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-wali di dalam Al-Quran itu disebutkan 15 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah wali bagi orang-orang beriman, Dia mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, cahaya petunjuk. Di antaranya juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-45, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali bagi orang-orang yang beriman, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan setelah kebanyakan di antara mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menebarkan rahmat-Nya. Wa huwa al-waliyul hamid, dan dialah al-wali al-hamid yang maha terpuji. Dalam ayat yang lain, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau ya Allah, ini dalam surat Yusuf, engkau ya Allah adalah waliku di dunia dan di akhirat. Anta waliyuna faghfir lana warhamna, ya Allah engkau adalah wali kami,
maka ampuni kami, rahmati kami, wa anta khairul ghafirin, engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Ini dalam surat Al-A'raf 155. Kita lihat nama Allah Al-Wali disebutkan dalam beberapa konteks, ya, di dalam ayat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Wali memiliki lebih dari satu makna, insyaAllah sebagaimana akan kita bahas. Adapun nama Allah Al-Mawla, amma ismuhu subhanahu Al-Mawla, faqad warada fil Qur'anil Karim 12 marrah. Nama Allah Al-Mawla itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim 12 kali. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 286, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau ya Allah adalah maula kami, maka tolonglah kami, bantulah kami atas orang-orang kafir. Ya. Jadi Al-Wali dan Al-Maula ini satu akar kata, yang maknanya berdekatan. Wa qawluhu subhanah, di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-40, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik maula dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kaafiriina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak punya al-maula. Baik, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-wali dan al-maula adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara al-asma al-husna. Kita bahas berikutnya terkait makna al-wali al-maula. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, al-wali al-maula memiliki makna yang luas. Untuk lebih mudah memahami makna dari kedua nama Allah yang mulia ini, kita perlu tahu secara bahasa al-wali itu bermakna apa. Al-wali, al-waliyu, ya, dasarnya adalah al-waliyu, bermakna al-qurbu wad-dunu, dekat artinya, kedekatan. Yuqalu taba'udu taba'ada ba'da wali. Orang Arab dulu mengatakan mereka berjauhan, atau keduanya berjauhan, atau dia menjauh setelah sebelumnya wali, dia dekat. Jadi wali di sini bermakna dekat. Dan ini juga yang menjadi makna dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau makan satu nampan dengan anak didik beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah, masih kecil ketika itu, makan satu nampan, dia Rasulullah memberikan nasihat sekaligus pendidikan seorang pendidik yang rabbani, ya. Jadi pendidik yang rabbani itu mendidik tidak hanya di kelas, bahkan ketika makan pun mendidik, menyampaikan ilmu, memperlihatkan qudwah. Ketika itu Umar bin Abi Salamah makan satu nampan bersama Nabi SAW, maklum anak kecil, ya, makannya itu sembrautan begitu, ya. Maka diajarkan adab oleh Rasulullah SAW. Ya gulam, sambillah, wahai nak, kalau makan ucapkan bismillah, ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin keberkahan melalui nama Allah dari apa yang kita makan. Ya, diingatkan pertama kali tentang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, terutama makan. Ini satu. Kemudian yang kedua, di situ terdapat penanaman keyakinan bahwasanya apa yang kita makan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengingat Allah, kita perlu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan akidah, amalan hati yang namanya syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat penanaman akidah, amalan hati yang bernama ar-raja, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu baru dari satu kalimat yang Nabi ucapkan ketika makan bersama seorang anak kecil. Sambillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala.
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكِ. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, ini pelajaran adab. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang ada di dekatmu, yang menjadi syahid pembahasan kita dalam di sini adalah wakul mimma yalik. Yalik itu satu akar kata dengan al-waliyu al-wali, maksudnya adalah dekat, sesuatu yang dekat itu wakul mimma yalik. Ay mimma yuqaribuka. Al-wali di antara maknanya secara bahasa adalah diddul adu, lawan dari musuh. Wal muwalat diddul muadat, berloyalitas, berkasih sayang lawan dari bermusuhan. Yuqalu fihi tawallahu. Orang Arab dulu mengatakan, kalau mereka mengatakan tawallahu, dia ini adalah walinya fulan, maksudnya dia loyal kepada fulan, dia berkasih sayang, dia memperhatikan, memberikan empati dan kasih sayangnya, ya, membelanya, menolongnya, berpihak kepadanya. Itu makna wali secara bahasa, ya. Dari situ juga muncul kata al-wala, ya, salah satu akidah kita al-wala di samping al-bara. Al-Maula, adapun Al-Maula bermakna Al-Mu'tik wal-Mu'taq. Al-Mu'tik yang membebaskan. Al-Maula juga bisa bermakna yang dibebaskan. Ibnul Am, Al-Maula bisa bermakna anaknya paman. Al-Maula bisa bermakna An-Nasir, yang menolong. Al-Jar, tetangga. As-Sadiq, teman dekat. At-tabi', pengikut. Wal-muhib, yang mencintai. Wal-halif, sekutu dekat. Wabnul-ukht, putra dari saudari. Itu semua secara bahasa makna al-maula. Jadi al-wali insyaAllah nanti akan kita fahami dekat maknanya dengan al Al-Mawla. Baik. Di antara makna al-wali, kullu man waliya amra ahadin fahuwa waliyuhu. Setiap orang yang mewakilkan suatu urusan, atau setiap orang yang menjadi wakil urusan orang lain, maka dia adalah walinya. Saya misalkan mewakili si fulan untuk menyelesaikan urusannya, maka saya adalah wali si fulan ini. Itu diantara makna wali, ya, yang mengurus urusan seseorang, menjadi wakil seseorang. Tayyib. Dari situ juga muncul kata al-wilayah. Al-wilayah bil kasr, yang bermakna as-sultan, kekuasaan. Al-wilayah juga bisa bermakna an-nusrah, pertolongan. Ya. Taib. Al-wali itu tadi secara bahasa, untuk memudahkan kita memahami makna al-wali ini secara syar'i, jemaah sekalian. Al-wali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang beriman. Apa maksudnya ini? Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, wafat pada tahun 310 Hijriah, kalau tidak salah beliau ini. Beliau mengatakan, menjelaskan makna wali dalam ayat ini, Allah adalah wali-walinya orang beriman, maksudnya adalah nasiruhum wa zahiruhum. Allah adalah penolong mereka. Yatawallahum bi'aunihi wa tawfiqihi. Allah menolong mereka dengan taufiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya orang-orang beriman, maksudnya Allah menolong orang-orang beriman, Allah memberikan taufik kepada orang-orang beriman. Karena kelanjutan ayatnya adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, artinya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka.
يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. Maksudnya adalah Allah memberikan taufik kepada mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Ini makna wali. Allah sebagai walinya orang-orang beriman, penolong dan pemberi taufik. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Maksudnya adalah yalikum wa yali umurakum bil hayatati lakum wal hirasati min an yastafizzakum a'da'ukum an dinikum aw yasuddukum an ittiba'i nabiyikum. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan kalian, karena Dia yang Maha mengetahui seluk-beluk tentang kalian dari A sampai Z, dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya, lahir dan batin, ya, masa depan dan masa lalu kalian, itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah yang menjadi wali, maksudnya yang mengurus urusan kalian. Wal hirasah, yang menjaga agar jangan musuh-musuh kalian menyelewengkan kalian atau mengeluarkan kalian dari agama kalian. Ini termasuk di antara makna wali. Allah sebagai walinya orang-orang beriman. Taib. Wa wilayatullahi ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'ani. Wilayatullah, kewalian Allah bagi orang-orang beriman, bagi hamba-hambanya. Kewalian Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya itu ada dua. Wilayatun 'ammah. Kewalian Allah yang sifatnya umum bagi hamba-hambanya, wa hiya tasrifuhu subhanahu wa tadbiruhu li jami'il kainat. Yaitu pengurusan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk segenap makhluk dan hambanya. Wa taqdiruhu 'alal 'ibad, takdir Allah Subhanahu wa taala atas segenap hamba, ma yuridu min khairin wa syarrin, terkait apa yang Allah kehendaki berupa kebaikan atau keburukan, wa naf'in wa dhurrin, berupa kemanfaatan atau kemudaratan. Ya. Dan ini berlaku tidak hanya bagi orang-orang beriman, bahkan orang-orang kafir juga. Ya. Al-wali, kalau kita mau mengatakan Allah juga wali bagi orang-orang kafir, maka maksudnya adalah Allah yang mengurus kehidupan mereka sehingga bisa mereka bisa melangsungkan kehidupan. Ya. Yang memberikan mereka makan, minum, memberikan mereka rizki secara umum, memberikan mereka kesehatan. Ya. Bahkan terkadang memberikan mereka kesembuhan. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga terjadi kepada orang-orang beriman. Makna awali dalam konteks makna yang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kembalikanlah mereka, ya, mereka secara umum, ya, segenap manusia termasuk orang-orang kafir, kembalikanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maula mereka atau wali mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Jadi ketika orang-orang kufar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah mengatakan kembalikan mereka kelak di akhirat kepada maula mereka yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segenap hukum dan keputusan, dan hisabnya adalah hisab yang paling cepat. Ini makna wali dan maula yang sifatnya umum, wilayatullah al-ammah,
Yang kedua, an-naw'u tsani al-wilayah al-khassah wat-tawalli al-khass. Kewalian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus, dan ini khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kembali prinsipnya ketika membahas sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya, terutama perbuatan atau sifat-sifat Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, maka kita kembali kepada kaidah semakin besar keimanan, semakin besar perhatian Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan dan sifatnya kepada hamba tersebut. Ya. Kita pernah membahas misalkan nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi maknanya yang Maha Pemberi Hidayah. Ada yang sifatnya umum dan khusus. Umum berlaku juga bagi hewan, tumbuhan, bahkan orang-orang kafir. Allah memberikan mereka petunjuk bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupan. Allah memberikan ilmu kepada mereka. Ini petunjuk Allah yang sifatnya umum. Yang sifatnya khusus, Allah hanya berikan hidayah taufik kepada orang-orang beriman. Nah, hidayah yang sifatnya khusus ini kaidahnya semakin seorang mukmin itu dekat kepada Allah, maka jatah hidayah yang sifatnya khusus ini semakin besar. Sama juga ini berlaku dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Misalkan nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rizki. Ini ada yang sifatnya umum karena Allah juga memberikan rizki kepada hewan, binatang, tetumbuhan dan orang-orang kafir. Ada yang sifatnya khusus, ada rizki yang sifatnya khusus. Ya. Nah, rizki yang sifatnya khusus ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Tidak hanya di dunia, bahkan Allah akan berikan rizki nanti di alam barzakh. Allah akan berikan rizki nanti di padang mahsyar sampai ke surga. Ini khusus hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Nah, besarnya rizki, jatah rizki yang sifatnya khusus ini, yang diberikan kepada orang-orang beriman ini, bertingkat-tingkat. Semakin dekat, semakin bertakwa seorang hamba kepada Allah, semakin besar jatah rizki dari Allah yang sifatnya khusus. Demikian pula terkait nama Allah Al-Wali, Al-Mawla. Al-Wali, Allah dekat, Allah menolong, Allah yang akan mengurus urusan hamba, Allah yang akan menjadi wakil hamba tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahan hamba tersebut. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, yang sifatnya khusus ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Semakin dekat hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa dia, semakin dia mengenal hak-hak Allah dan semakin dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar jatah kewalian Allah terhadap dia yang sifatnya khusus. Dan selalu kita ulang-ulang, ya. Sifat Allah dan perbuatannya Allah yang sifatnya khusus ini kepada hamba-hamba yang beriman tidak hanya berlaku di dunia, berlaku juga di alam barzakh, di akhirat, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada putus-putusnya. Dan inilah yang kita kejar, yang kita upayakan dalam hidup kita jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Allah yang sifatnya khusus, menambahkannya rizki Allah yang sifatnya khusus, menambahkannya dan kewalian Allah yang sifatnya khusus untuk kita semua. Right. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini makna ayat yang tadi kita sebutkan. Disebutkan di sini nama Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk kewalian Allah bagi orang-orang beriman adalah Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya, orang-orang beriman yang tadi misalkan tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam pemahaman-pemahaman yang keliru dan menyimpang, maka Allah berikan dia cahaya. Yang dengan itu dia berada di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini bentuk, salah satu bentuk kewalian Allah bagi hamba tersebut. Wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nusrahum wa irsyadahum. Allah yang katakanlah menghandle, mengurus
ya, pertolongan untuk hamba tersebut, bimbingan untuk hamba tersebut. Ya. Kama yatawalla dhalika minas sabi waliyuhu. Sebagaimana wali seorang anak yang masih kecil, ya, walinya ini yang mengurus urusannya, pakaiannya, makan, minumnya, sekolahnya. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia mengurus urusan-urusan hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan hamba tersebut. Baik. Ini dia pembagian makna dari nama Allah Al-Wali Al-Maula menjadi makna yang umum dan khusus. Di antara bentuk kewalian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bentuk kewalian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman adalah wa taqtadhi ghufrana dhunubihim wa rahmatahum atau ghufrana dhunubihim, na'am, wa rahmatahum. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebut namanya Wali Al-Wali, dalam konteks Allah memberikan ampunan dan rahmat. Ya. Sebutkan dalam surat Al-A'raf 155, anta waliyuna. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Anta waliyuna, wahai Rabb, engkau adalah wali kami. Faghfir lana warhamna. Maka ampuni kami dan rahmati kami. Di sini mereka, ini Al-Quran mengajarkan kita berdoa memohon ampunan dan rahmat Allah, bertawassul menggunakan nama Allah Al-Wali. Karena salah satu konsekuensi dari makna Al-Wali adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khairul ghafirin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Wa taqtadhi at-ta'yid wan nusra 'ala al-a'da'i. Termasuk di antara bentuk kewalian Allah bagi hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menolong hamba-hambanya yang beriman dari musuh-musuhnya yang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 286, anta wali, anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami, engkau adalah penolong kami ya Allah, maka tolong kami atas orang-orang kafir. Ya. Dulu Abu Sufyan ketika perang Uhud, ketika itu beliau belum masuk Islam, beliau belum masuk Islam. Bahkan ketika itu beliau menjadi pemimpin pasukan kaum kufar di Mekah memerangi Rasulullah dan para sahabat intiqaman lima hasala fil Badr, sebagai bentuk balas dendam kekalahan mereka ketika di perang Badr. Dia mengatakan apa Abu Sufyan ketika itu, lana al-uzza wa la uzza lakum. Abu Sufyan mengatakan kami punya al-uzza, kalian tidak punya uzza. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ajibuh, jawab dia, bantah dia. Qalu manakun, para sahabat mengatakan apa yang kami ucapkan untuk dia, untuk membantahnya wahai Rasulullah. Qalu Allahu maulana wala maula lakum. Katakanlah Allah maula kami, penolong kami, pelindung kami, sementara kalian tidak punya pelindung. Ini dalil dari sunnah bahwasanya al-maula adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menunjukkan makna, salah satu makna al-maula, dia penolong orang-orang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, ya, termasuk musuh di medan perang. Atau dan sekarang medan perang tidak hanya secara fisik, bahkan yang lebih mengerikan lagi syubhat melalui media-media sosial, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong kita. Wa taqtadhi kadhalika minnahu aw na'am min minnatahu 'alayhim yawm al-qiyamah bi dukhul al-jinan wan najati min an-niran. Termasuk di antara bentuk kewalian Allah untuk orang-orang beriman adalah lahum, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Al-An'am 127, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka darus salam, surga yang berada di sisi Rabb mereka, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala wali mereka.
وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wali mereka terkait apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, di antara thamarah atau buah dari keimanan kita terhadap dua nama Allah yang mulia ini, yang pertama disebutkan di sini, lamma kana min ma'anil maula al-ma'na alladhi yadkhulu fihi al-kafir wal mu'min bima'na annahu sayyid al-makhluqat wa malikahum wa ma'buduhum al-haq fa innal iman bihadha al-ism al-karim yuthmiru mahabbat Allah wa ifradahu wahdahu subhanahu. Keyakinan kita terhadap dua nama Allah ini seharusnya melahirkan atau membuahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu jamaah sekalian termasuk di antara fitrah kita adalah mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Orang yang berbuat baik sering memberi kebutuhan kita, mengurus kebutuhan kita. Itu kita cinta sama dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengurus segalanya. Ya. Kalau ada manusia yang paling baik, segenap manusia berbuat baik kepada kita, Allah jauh lebih baik. Maka seharusnya ini mengharuskan, seharusnya ini menjadikan kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kita lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amma wilayatul mahabbati wat tawfiqi wan nusrati fahiya bihadzal ma'na khassa bil mu'minin al muttaqin. وهي بهذا المعنى تثمر في قلوب أولياء الله الطمأنينة والثقة. Seharusnya keyakinan kita kepada nama Allah Al-Wali Al-Maula ini melahirkan at-tumaninah, ketenangan di dalam hati kita. Dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, pertolongan Allah itu pasti bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tinggal kita menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kaafiriina la maula lahum. Ya. Allah yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah maula, pelindung, penolong bagi orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir tidak memiliki maula. Baik. Yang ketiga, as-sa'yu ila naili wilayati Allah azza wa jalla walittisab bi sifati awliyaihi al-muttaqin. Keyakinan kita kepada nama Allah Al-Wali Al-Maula seharusnya menjadikan kita untuk berjalan, berupaya untuk meraih wilayatullah, derajat kewalian. Ya. Derajat kewalian itu maksudnya, jadi Allah Subhanahu wa taala menolong kita, dekat kepada kita, mengurus semua urusan kita. Itu jika kita sudah menjadi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Seharusnya keyakinan kita kepada dua nama ini juga menjadikan kita bersifat seperti sifat-sifatnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan di dunia maupun di akhirat. Enggak ada rasa takut dan enggak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, bertauhid, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-imanu bihadainil ismainil karimain yuthmiru fi qalbil mu'mini mahabbata awliyaillahi ta'ala. Seharusnya keimanan kita kepada dua nama Allah yang mulia ini membuahkan di dalam hati kita kecintaan kepada wali-wali Allah, kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada orang-orang saleh. Ya. Nah, itu termasuk konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bukti kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Katakan jika
jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, dalam hadis tentang al-wali disebutkan di situ bahwasanya ciri atau tanda utama Allah Subhanahu wa taala memberikan kewaliannya kepada orang-orang beriman adalah manakala Allah telah mencintai hamba yang beriman tersebut, ya. Sebutkan dalam hadis al-wali seperti itu, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha. Jika aku telah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Maksudnya Allah akan memberikan taufik kepada telinga, mata, tangan dan kakinya hanya mendengar, melihat, memegang dan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing terus. Ya, dibimbing. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna al-wali dan al-maula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita sebagai wali-walinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kewaliannya kepada kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.